Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Reketsu 12, teman-teman. Dan kali ini saya akan mencoba dan memainkan game terbaru di Play Store yang berjudul Utopia Origin ya. Buat teman-teman yang sudah pernah main gamenya mungkin menarik ya. Saya lihat dari cuplikannya seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Coba saja. Please. Ya, sini karakternya bisa kalian buat ya apa saja. Oke, kita sembarang saja ya. Oh, gamenya open world ternyata teman-teman. Ini cocok nih buat kalian yang suka main game open world ya. Pengaturannya kagak ada, cuma buat login doang. Kok kagak ada suaranya ya? Bentar, saya kagak ada suaranya, teman-teman. Enggak ada musiknya, cuma suara-suara gitu doang. Oke, masih tutorial ya. Ikutin dia. Oke. Bentar, ini gimana? Ngapain lagi suruh? Pukul ini. Lah. Equip dulu. Gimana ya? Bisa cari kayu gimana cuma dipukul gini emang gitu ternyata emang gitu. Oke, mau buat dulu. Wah, ini penang survival bener nih. Oh, seperti itu. Oke. Bisa lari, bisa ternyata. Apa lagi? Oh, buat ini ya. Oh, ini dari kayu lagi, berarti pakai ini lagi. Oke. Salah. Oke. Lah. Oke. Kalau sumur lagi. Oh, bisa tanya dikunci ya. Loncat, loncat. Mana enggak ada orang sama sekali ya? Atau masih seperti tutorial doang ya? Wow, bisa dipilih nih teman-teman. Wah, mana ya yang unik lah, kita ambilin saja lah. Oke, wah mantap. Jalan lah cuy, gak bisa ya. Gak ada pengaturannya ya, emang grafiknya seperti ini saja. Oke, sumur.
selamat cuy, menarik cuy, menarik banget. Oke, semua sarah lah. Situ oke. Ya, terus sendiri. Oh ini. Oh, seperti itu ya. Sepi amat ya. Emang bagus sih tampilan 3D-nya walaupun masih ke kartun-kartunan ya. Sana-sana cuy. Sepi amat kagak ada orang ya. Bentar. Bentar saya skip aja ya sambil nunggu. Oke teman-teman, seperti itu saja teman-teman ya. Mungkin ada kelihatan sini ada cuma player plus player atau player plus enemy ya. Jadi buat kalian yang pengen mainkan gamenya, nanti saya taruh link di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.